Nah ya, kalau ini dari balik lagi ya. Gila, vibes-nya fun banget ya kelihatan dari mereka ya. Udah pada senyum, ketawa-tawa, ya kan. Kayaknya udah panas banget memang GPX. Terutama Reman di sana udah mulai ngebuka satu prefekternya. Mengincar satu objek. Ibi spin. Tapi Tarta tetap didapatkan oleh seorang Sev kali ini. Tapi Valandir datang terlebih dahulu. Udah ada dari Raja cukup bagus. Masih dibalas dengan penggunaan Ibi spin. Valandirnya justru tertangkap karena terlalu jauh. Tidak ada bala bantuan. Feeder Restrict juga banget. Cuma dipaksa kali ini memaksa. Masih ada di adjustment yang membuat dari seorang Sev. Oleh siapapun di biru. Pesan juga sedikit miss. Unbridge. Dapetin satu karena seorang Karamel berhasil. Cuma di take down. Masih bisa ada zoning, namun nampaknya Valandir tidak akan selamat. Elway juga datang ke area belakang kali ini. Serangan balik akan dilakukan. Datang dari seorang bunyi yang mencuri Bravest Fighter. Harus menumpangkan satu orang save. Sekuat tenaga, walaupun memang GPX juga mulai hadir dengan penggunaan Evis Band. Kali ini memecahkan pertempuran yang ada. Dan memaksa di bangsa. Tearing Rage juga berhasil coba dibuka. Serangan baliknya cukup bagus. Tapi harus tumbang dari seorang Rayman. Coba dilakukan lagi pengejaran terhadap seorang Valandir. Coba melarikan diri. Masih ada buncing ball. Konsil. Langsung ini dia surprise menuju ke arah seorang Valandir yang langsung di depan judgment begitu saja. Bahkan hilang sudah. Stretch ditambah lagi Feather Airstrike yang di pop up. Rayman menggunakan di Bravest Fighter untuk ada di depan. Tapi bahkan Feather Airstrike balasan dari seorang Kuni. Mencoba untuk ditetes-tetes dan Rayman pun dijepit di tembok. Dicakarin rame-rame yang membuat dia tidak bisa bertahan. Face-nya yang terbuka lebar. Langsung diajar dan GPX Basreng. Take the game one. Game pertama 1-0 untuk GPX Basreng. Coba di setup balik, Tal datang kali ini. Bahkan coba menggigit satu orang. Dimana kalau kita lihat, Aaron juga dapat karena seorang Chen. Namun Chaos Assault juga bakal coba dibuka. Final blow, kali ini langsung mentengah satu orang. Valandir menjadi target selanjutnya yang masih bisa menyelamatkan jawanya. Coba dibalas lagi. Final blow datang dari belakang. Langsung masih ada taruh memory. Fensin aja menjadi target selanjutnya. Berhasil untuk protect dan bahkan Karamel pun harus keluar. Dengan posisi yang selamat. Terlalu bonyok, dia harus sedikit pulang ke base. Furious Dive bahkan juga dengan Petrify Connect ke arah dua hero. Di mana Talnya yang menjadi korban. Begitu juga dengan Rayman yang menghilang karena terkena serangan dari base. Elway dengan Darius Garat, save pasti selamat. Tapi Elway tidak bisa. Puni mendapatkan point kill dari seorang Valandir yang menjadi sumber crowd control yang... MBR namun Lord bakal coba terlihat. Ada Puni yang terlalu dalam. Brilliant Orb bakal coba dibuka terlebih dahulu. Tertangkap satu orang di sana dari seorang Elway. Yang nampaknya bakal coba dialih. Masih terlalu tebal. Masih ada seorang Valandir yang cukup low. Lodihan juga udah mulai mengincar satu orang. Fensi tertangkap basah dia. Puni dapat free hit. Shutdown didapatkan. Tiga orang harus take down. Raymond masih bisa bertukar. Satu orang bakal coba di take down. Aaron Hook bakal coba dibuka terlebih dahulu. Brilliant Orb yang tepat waktu. Sekali lagi juga bakal coba dipenuhi. Namun Karamel akan melakukan duel terhadap seorang Raymond. Dimana dari seorang Chen bakal coba dikejar terlebih dahulu. Masih ada Chaos Assault. Sakit banget tempat angka. Tengah kali ini menuju ke arah seorang Fensi Nancy. Tapi Valandir menjadi target selanjutnya. Dan namun bakal coba diincar dulu dari dua anggota. Masih bisa didapetin shutdown. Karena dari serang Budi pun harus low. Namun Immortal bakal ada Indotense bangkit lagi. Tapi harus double kill didapatkan oleh seorang Cicau. Dan ini dia. Nani? Wow. Gila, what a comeback dari teman-teman GPX Basreng. Benar-benar dengan satu momentum saja King Kodok. Mereka berhasil untuk membuat MBR Delphin turun ke lower bracket.